Menjadi seorang alumni adalah suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi setiap orang ketika dia lulus dari sekolah atau dari unit satuan pendidikan yang telah ia lalui. Namun, sadar atau tidak sadar, setiap alumni masih punya beban moral atau tanggung jawab yang ia harus bawa nama baik sekolah dimanapun dia berada. Bentuk tanggung jawab dan kepedulian alumni bisa dalam bentuk memberikan video motivasi, video inspirasi kepada adik-adik kelasnya yang akan menempuh universitas atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Nah, bagaimana dengan kata-kata atau ungkapan hati dari alumni SM Santa Maria Kabancai? Mari kita saksikan bersama-sama. Perkenalkan, nama saya Egi Lafrando Ginting. Saya siswa di Tuk Bintara Polri Angkatan 44 Sekolah Polisi Negara Polda Sumut. Saya adalah alumni dari SMA Santa Maria Kabancai Angkatan 2018. Saya di sini akan memberikan sedikit pesan dan kesan ketika saya waktu bersekolah di sini. Kesan saya waktu bersekolah di sini, gurunya sangat loyalitas, sangat disiplin terhadap murid-muridnya, dan sangat disiplin terhadap waktu. Fasilitasnya juga lengkap. Dan pesan saya buat adik sekalian, kalian harus semangat belajar untuk meraih cita-cita kalian. Meskipun keadaan seperti ini harus melakukan proses belajar mengajar jarak jauh, tapi kalian harus menunjukkan tekad yang lebih besar untuk mewujudkan cita-cita kalian. Jangan tanyakan apa yang bisa sekolah berikan kepada Anda, tapi tanyakan kepada diri Anda apa yang bisa Anda berikan kepada sekolah. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam SMP. Halo semuanya, buat adik-adik yang ada di SMA Santa Maria Kabancai, perkenalkan, nama aku Gracia Monalani Berperanginangin. Aku lulus di SMA Santa Maria pada tahun 2017 dan sekarang Grace sedang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta, yaitu Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta. Grace mengambil jurusan ilmu komunikasi yang berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Salah satu kegiatan aktif Grace selama berkuliah yaitu Grace mengikuti TV komunitas, yaitu PEN TV Yogyakarta, sesuai dengan seragam yang Grace pakai sekarang. Di situ Grace sebagai reporter sekaligus sebagai bendahara. Grace mau ngasih tahu kesan dan pesan Grace selama bersekolah di SMA Santa Maria. Grace merasakan perubahan yang baik terhadap diri Grace sendiri karena Grace merasakan bagaimana kehangatan dan baiknya guru-guru di SMA Santa Maria dalam mengajar. Guru-guru di sana mengetahui apa kekurangan siswa-siswinya dan mengetahui apa kelebihan siswa-siswinya. Dan Grace juga mengembangkan potensi dan memperbaiki segi karakter Grace lewat ekstrakurikuler yang sudah disediakan di SMA Santa Maria. Jadi buat adik-adik semuanya, Grace mau ngasih tahu sama kalian bahwa kalian beruntung berada di sekolah SMA Santa Maria. Kalian tidak salah pilih karena kalian sudah berada di tempat yang tepat gitu. Dan buat kelas 12, Grace mau ngasih semangat buat kalian untuk berjuang nanti di perguruan tinggi negeri. Tips dari Grace, kalian harus tetap menjaga komunikasi yang baik dengan guru-guru agar kalian bisa berdiskusi kemana kamu akan berkuliah, jurusan apa yang kamu ambil. Karena menurut Grace, sedikit banyaknya guru-guru pasti mengetahui kemampuan kalian dan potensi kalian gitu. Dan yang paling penting, kalian harus bisa meminta restu orang tua karena restu adalah yang paling utama. Jadi walaupun di masa pandemi sekarang semua serba online, jangan patah semangat, kalian harus bisa mengalahkan kondisi yang sekarang. Karena menurut Grace, di balik permasalahan Tuhan sisipkan sesuatu yang baik di situ. Karena Grace juga merasakan kesulitan berkuliah online, tapi sampai sekarang Grace bisa melewatinya. Gitu. Jadi buat adik-adik semuanya, tetap semangat, tetap berjuang. Dan semoga kalian bisa masuk perguruan tinggi negeri sesuai dengan apa yang kalian harapkan dan apa yang kalian cita-citakan. Jadi itu aja dari Grace.
Mujuwajuwa Manbanta Krina, dan salam SFD. Salam SFD. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Gray Nugra Sembiring dari Universitas Udayana, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Angkatan 2019. Saya merupakan lulusan dari SMA Santa Maria, Angkatan 2019. Kesan-pesan saya selama sekolah di SMA Swasta Santa Maria, yaitu menurut saya, SMA Santa Maria adalah salah satu SMA bergengsi di Tanah Karo. Kenapa disebut bergengsi? Karena SMA Santa Maria dilengkapi dengan fasilitas yang super lengkap, ditambah dengan adanya asrama putra dan asrama putri. Selagi itu, ada juga tenaga pengajar yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Selain dari tenaga pengajar atau guru, guru di SMA Santa Maria juga merupakan orang tua kita untuk menjenjang ke lebih tinggi. Dan untuk adik-adik yang saat ini berada di kelas 12, adapun pesan saya itu, jangan pernah takut meraih mimpi kalian. Teruslah berlatih dan mengejar apa yang kalian impikan selama ini. Karena menurut saya, gagal di pilihan sendiri lebih baik daripada berhasil di pilihan orang lain. Dan adapun adik-adik yang tidak ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, itu juga merupakan sebuah pilihan. Karena menurut saya, pendidikan merupakan paspor masa depan bagi mereka yang mempersiapkannya hari ini. Terima kasih. Salam SFD. Halo, salam SFD. Perkenalkan, nama saya Sylvia Unasanta Brusembiring, mahasiswa Universitas Brawijaya Malang dan alumni SMA Santa Maria Kabanjahe angkatan tahun 2019. Selama saya bersekolah di SMA Santa Maria, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan, baik itu dalam hal kecil maupun hal besar. Contohnya yaitu dalam hal pengembangan karakter dan juga minat bakat. Sampai saat ini yang sangat saya rasakan adalah rasa kekeluargaan yang ada di SMA Santa Maria, baik itu siswa sesama siswa ataupun guru terhadap siswa. Dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kita juga dapat mengembangkan minat dan bakat kita dalam sekolah ini. Contohnya, saat saya bersekolah di SMA Santa Maria, saya mengambil paduan suara, di mana di sini saya diajarkan bagaimana cara bernyanyi, dan bukan hanya diajarkan bagaimana cara bernyanyi, namun kita juga diajak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan bernyanyi dan perlombaan, sehingga kita dapat memiliki banyak sekali pengalaman. Dan bukan hanya itu, fasilitas dan juga lingkungan di SMA Santa Maria ini juga sangat nyaman, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Pesan saya terhadap teman-teman sekalian dan adik-adik yang masih bersekolah di SMA Santa Maria, tetap gunakan waktu kita sebaik-baiknya dan tetap banggakan dan bawa nama baik SMA Santa Maria Kabanjahe. Salam SFD. Halo adik-adik semua, salam SFD. Perkenalkan, nama saya Rukristi Ginting. Saya sekarang mahasiswa di Universitas Udayana di Bali, mengambil jurusan agroekoteknologi. Dan saya tamatan tahun 2019 di SMA Swasta Santa Maria. Apa sih kesan saya selama 3 tahun belajar di SMA Santa Maria ini? Menurut saya, SMA Santa Maria adalah salah satu SMA swasta terbaik di Tanah Karo, dan begitu juga memiliki fasilitas serta guru-guru yang baik di dalam bidangnya. Begitu juga bagi saya, SMA Santa Maria ini adalah rumah kedua saya setelah rumah saya sendiri. Karena di sini SMA Santa Maria, guru-gurunya juga bisa menjadi guru sekaligus juga menjadi teman kita. Dan begitu juga untuk adik-adik kami kelas 10 dan kelas 11, meskipun di dalam keadaan seperti ini, tetaplah semangat belajar. Dan terkhusus untuk adik-adik kami yang kelas 12, jangan terlalu ambisius di dalam memilih jurusan yang kalian inginkan dan harus begini dan harus begini begitu. Dan begitu juga untuk adik-adik kami, tetaplah semangat dan raih impian yang sudah kalian impikan. Dan yang terakhir ada quotes dari saya, jika lelah berhenti namun jangan menyerah. Untuk Santa Maria is the best. Salam SFD. Halo, salam SFD untuk kita semua. Perkenalkan, nama kakak Misanti Erwina Brupelawi. Saya seorang mahasiswa semester 5 di Universitas Katolik Santo Tomas. Dan saya lulus pada tahun 2018 dari Santa Maria Kabanjahe. Selama kakak bersekolah di SMA Swasta Santa Maria, kakak itu banyak sekali mendapatkan pelajaran. Yang pertama itu adalah dalam hal organisasi. Dalam hal organisasi ini, kita belajar bagaimana jiwa kepemimpinan kita keluar, kita belajar bagaimana caranya kita berani dalam menyampaikan pendapat kita di depan banyak orang. Dan yang kedua adalah dalam hal minat bakat kita.
dalam hal minat bakat kita dapat disalurkan melalui ekstrakurikuler yang ada di SMA Swasta Santa Maria. Ada ekstrakurikuler nari, ada ekstrakurikuler paduan suara, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah guru-guru di SMA Swasta Santa Maria. Guru-guru di SMA Swasta Santa Maria itu sangat humble, peduli dengan muridnya. Jadi, untuk guru dan siswa di SMA Swasta Santa Maria itu seperti partner, seperti sahabat. Pesan saya untuk adik-adik yang masih bersekolah di SMA Swasta Santa Maria ini, kalian tetap semangat, rajin belajar, rajin berdoa. Ingat, orang tua kita harus dibanggakan, terlebih-lebih adalah sekolah di SMA Swasta Santa Maria ini wajib kita banggakan. Dan ingat, motivator terbaik adalah diri kita sendiri. Salam SFD. Halo adik-adik semua, salam SFD. Perkenalkan, nama saya Yakob Cahaya Syaputra Sinaga. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematang Siantar semester 10. Saya merupakan lulusan dari SMA Swasta Santa Maria Kabanjahe angkatan tahun 2016. Satu kata yang biasa saya gambarkan dan saya sampaikan untuk menggambarkan SMA Santa Maria Kabanjahe adalah kasih. Mengapa? Karena selama saya bersekolah di SMA Santa Maria Kabanjahe, saya benar-benar merasakan kehadiran kasih yang luar biasa dari seluruh orang yang ada di sana. Terlebih daripada para ibu guru, suster, dan teman-teman sekalian. Kasih yang mereka berikan, kasih yang mereka hadirkan itu kemudian membentuk saya hingga saat ini. Saya bukan hanya dibentuk secara intelektual, tetapi saya juga dibentuk karakternya dan imannya sehingga saya bisa sampai saat ini. Maka dari itu, saya sangat bersyukur sekali pernah bersekolah di SMA Santa Maria Kabanjahe itu. Maka dari itu, saya berharap juga adik-adik sekalian bisa merasakan kasih tersebut di dalam hidupnya selama bersekolah di SMA Santa Maria Kabanjahe ini. Pesan saya kepada adik-adik sekalian, khususnya kepada adik-adik kelas 12, tetap semangat dalam menjalani tahun-tahun terakhir ini. Mempersiapkan dirinya terus-menerus karena begitu banyak tantangan-tantangan kedepannya yang cukup berat, tetapi saya yakin dan percaya adik-adik pasti bisa melaluinya dengan baik. Adik-adik juga akan menjajaki kehidupan yang baru selepas dari putih abu-abu ini. Tetap semangat, tetap persiapkan diri, dan terus andalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup adik-adik. Kepada adik-adik kelas 10 dan kelas 11, tetap semangat dalam proses pembelajaran di masa pandemi ini. Saya tahu begitu susah sekali, tetapi saya akan percaya adik-adik juga bisa mengatasinya dengan baik. Karena guru-guru kita yang begitu berpengalaman pasti akan membimbing, memberikan nasihat, dan membentuk adik-adik menjadi orang-orang yang baik untuk masa depannya. Maka dari itu, tetaplah semangat, tetap sehat, tetap berusaha, dan jangan lupa berdoa. 2 Tawarikh 15 ayat 7, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. SMA Swasta Santa Maria Kabanjahe, mantap, dahsyat, dan luar biasa. Yes, yes, yes. Bye-bye, salam SFD. Halo adik-adik, salam SFD. Perkenalkan, nama saya Anastasia Cecilia Bruginting. Saya seorang mahasiswa di Universitas Atmajaya Yogyakarta semester 2. Saya lulusan dari SMA Santa Maria angkatan COVID, angkatan 2020. Kalau ditanya, SMA Santa Maria itu apa bagi Anas? SMA Santa Maria itu adalah tempat yang paling nyaman dan lebih nyaman daripada dia. Kenapa? Karena SMA Santa Maria itu adalah tempat yang bisa memberikan kehangatan kepada Anas. Dan juga SMA Santa Maria itu memberikan segudang cerita kepada Anas selama kurang lebih 3 tahun. SMA Santa Maria memberikan cerita suka, memberikan cerita duka, kecewa, pokoknya banyak sekali hal-hal yang saya ukir di sekolah ini. Dan juga kalau ditanya apa pesan Anas kepada adik-adik sekalian, untuk adik-adik yang kelas 12, mungkin kelas sedang bingung, sedang merasa, wah saya lanjut ke universitas yang mana ya? Saya lanjut ke jurusan yang mana ya? Please jangan gunakan ego kalian. Di sini guru-guru ada, orang tua ada, itu bisa mengayomi kalian untuk memilih universitas dan jurusan yang baik. Biar ujung-ujungnya gak kayak nanas ke BTS gitu. Dan untuk adik-adik yang kelas 10 dan kelas 11,
please lebih semangat lagi. Karena Anas tahu belajar di kala pandemi itu sangat sulit. Enggak apa-apa adik-adik, kita beradaptasi lagi dari awal. Oke, dan untuk SMA Santa Maria, serangnya yuk. Makasih. Dadah. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rino Frodi Ginting, siswa Diktuk Bintara Polri, tahun ajaran 2020-2021, Angkatan 44 Sekolah Polisi Negara Polda Sumatera Utara. Saya adalah alumni SMA Swasta Terkeban Jahe, ingin menyampaikan kesan dan pesan, yaitu sekolah SMA Swasta Terkeban Jahe adalah sekolah yang memiliki fasilitas lengkap, tenaga pengantar yang lengkap, dan proses belajar pengantar yang sangat baik. Harapan kami pada seluruh adik-adik yang duduk di SMA Swasta Terkeban Jahe adalah lebih meningkatkan keaktifan, semangat belajar, dan disiplin yang sangat tinggi. Adapun kata motivasi yang disampaikan dari akhir kata ini adalah khusus buat adik-adik yang duduk di kelas 12 yang sebentar lagi akan menunjung melihat bagaimana dunia luar di luar SMA Swasta Terkeban Jahe, yaitu ketika kamu bermalas-malasan dan ketika kamu tidur-tiduran, ingatlah ribuan bahkan jutaan pesaingmu di luar sana sedang berjuang untuk mengalahkanmu. Tetap semangat. Salam SFD. Salam rumah kita, Sekolah Polisi Negara Polda Sumatera Utara. Terima kasih. Baik anak-anakku seluruhnya, semoga video tadi menginspirasi, menggugah hati kita semua untuk dapat sukses seperti kakak-kakak alumni yang ada di video tersebut. Dan Bapak sangat yakin dan percaya kita bisa lebih dari mereka. Buat anak-anakku semua, tetap semangat, jaga karaktermu. Buat alumni, banyak terima kasih. Dan bagi alumni yang lain yang masih mau memberikan video testimoni, kami sangat membuka diri. Dan silahkan menghubungi kami, kontak kami, bisa melalui Instagram sekolah, Facebook sekolah, ataupun alamat-alamat email sekolah. Baik anakku, sampai di sini video hari ini. Bye-bye.